Stolen Rim, teman-teman. Kembali lagi. Kali ini karena besok libur, jadi ini aku main game ini ya, agak yang mikir sedikit. Ini game judulnya Stolen Rim ya, ini game turn-based RPG. Karena kemarin main yang mobile Dragonair Ancient God, jadi ingat ini ya, Stolen Realm. Stolen Realm. Aduh, susah banget nih judulnya. Ini game RPG indie turn-based. Ini cukup susah juga ini, lumayan lah. Udah, langsung aja. Oke, Great New Warrior Thief Wizard Ranger Warrior Thief, kayaknya Thief boleh deh. Ini atributnya ini ya. Chain skill. Oh, ini skillnya cuy. Shadow. Thief yang ini ya. Oke. Bentar. Oh, kita klik ya. Klik to unlearn. Ini mukanya udah itu. Skill point aku yang dipakainya ada berapa sih? 3 ya. Dagger throw. Kayaknya nggak dulu. Bentar. Cripple. Deal weapon damage. Apply cripple. Boleh nih. Escape. Ini buat kabur ya. Click to learn poison weapon. Jadi racun jatanya. Ini death dealer increase critical hit damage. Swiftness. Ini ambush. Deal 20% increase damage when jadi kalau musuhnya nggak ada temannya tinggal sendiri, damage-nya meningkat. Ini fencer finesse increase dodge chance, kayaknya ini boleh nih. Evasion apply stealth hide in the shadow. Keren ya, hide in the shadow. Bingung ini, banyak banget ini. Lah, hide in the shadow aja. Bisa nyerang attacking from stealth mode 100 critical. Ya, 100% critical. Oke, close. Skin color, hair color. Eyebrow, hair. Yang mana nih model rambutnya nih? Aduh, warnanya ini deh. Oke, udah kan? Body art color, emang ada tatonya? Facial hair, genre, udah deh. Name. Left, ketawa. Oke,
Okay, ini thief-nya pakai short bow. Pakai short sword lah. Okay, headset. Ini langsung battle aja kayaknya deh. 1 lawan 4 cuy. Gila, gokil. Aduh. Oke, menghilang. Stooge. Udah gak bisa ya, enter aja coba. Enemy's turn, your turn. Attack. Wuh, langsung. Oke, dua lagi ya. Aduh, 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 aduh. Nggak bisa nyerang cuy. Enter aja dulu. Waduh, buset. Rasain lu. Masih hidup cuy. Ini aku senjatanya belum pakai short. Ini ya, coba ini apply cripple. Kayaknya jangan dulu deh, jangan-jangan. Udah. Oh, berdua mati. Bosnya ini, so you determine throw your life away for a few elves, watcher. Talent Wizard, leave us Roland. Oke, seru-seru, menarik. Ini turn-based-nya seperti itu ya. Jadi ini ada 4 kelas tadi. Ada Thief, Warrior, Wizard, dan Ranger. Archer, pemanah. Waduh, buset. Calend Wizard. I can give you power you need. Oke, dikasih apa ini? Ilmu apa ini? Waduh, gila buset. Your turn. Apa ini? Butcher. The Butcher. Saya menghilang dulu ya. Casting Hide in the Shadow. Enemy's turn. Buset. Kita si Butcher-nya aja ya. Wih, kelempar langsung cuy. Gokil. Okay, and turn. Enemy's turn, giliran musuh. Aduh, di bleeding lagi licik. Alah, buset. Lu pakai shield ya. Casting life cleave. Buset, licik amat itu. Alah. Nggak mati-mati mah bahaya itu. Saya pindah ke sini dulu nih. Enemy's turn, takutnya dipanah lagi. Minus 9. Your turn, my turn. Kayaknya menghilang dulu deh. Casting in the shadow. Hehe. Udah nggak bisa. And turn. Giliran musuh. Oke, kasih ini nih. Kelempar-kelempar kalian. Buh. Oke,
giliran musuh. Kena ya, karena tadi nyerang sih. Power to protect. Kelempar itu musuhnya. Glass of Elves. When the Empire comes. Knacking. Oke, udah. Ngeri. Oke, sekali lagi ujiannya. Buset gila. You come to me. Melawan naga lagi, aduh. Black Dragon. Oh enggak deng, kirain melawan naga itu. Astaga. If the bandits have found our location, we won't survive. Tadi ketemu si wizard itu cuma mimpi doang ya. Seru-seru teman-teman gameplaynya. Udah lama tidak main game-game seperti ini ya, saya tidak lama. Terus kita kemana lagi nih? Coba. Pengen beli equipment gear. Dan persenjataan, oh ini nih, salah. Nah ini short sword nih. Oh duitnya masih nol. Masih nol duitnya, jadi udahlah. Oke kita coba run ya. Aku coba sekali run dungeonnya. Belum punya duit karakternya. Reward 50 XP 10. I must stop the bandits before word. Jadi ini per carve monolith. Kita milih blessing. Restore 20 health. Oke, lawan musuh ya. Kalau mati ya udah. Yo guys, kemana nih? Fight. Oke, ada berapa musuhnya? 4, buset gila, aduh. Forest Fox. Ada 4 musuhnya ya. Ini aku thief tapi pakai shield. Mister Casting Bless. Sebentar, ini apa sih? Crusader. Mass Magician Ranger. Crusadernya kita sikat dulu ini.
Gak kuat banget, cuy. Aduh, gokil. Aduh, aduh. Gila Crusader-nya. Udah itu kita harus kill si Magician. Heal apply. Coba Crusader-nya disikat. Hai, masih kecil, cuy. Aduh, kayaknya kita kejar magician-nya dulu lah. Apa ini? Opportunity attack ya? Opportunity attack. Aduh, darahku tinggal. Oke, harus menghilang lagi ini ya, sebentar. Tuh, ini kita pukul aja nih. Aduh. Consumable belum beli, ampun. Tapi nggak apa-apa. Nah, kita ke sini nih. Awas lu mage ya, ngeselin banget sih. Kalau opportunity attack. Ini jadi ada unsur Dungeon and Dragons. Ayo, mau kabur kemana? Gila, masih bisa kabur. Your turn. Coba pakai ini bisa nggak sih? Waduh, masih sedikit kurangnya. Opportunity attack. Biarin aja. Crusader tebel sekali kamu armornya ya, karena armornya itu. Kalau enggak mah. Yo, kabur lagi. Iya, kabur lagi. Ayo, saya mau stealth, hide in the shadow. Kena opportunity attack nggak? Oh, nggak, cuy. Karena menghilang. Shadow. Enemy's turn. Ayo, saya stealth. Ih, si magenya pinter.
Aduh, ngeselin sekali ya. Aduh. Enggak bisa dong. Lagi nih, Blood Mask Magician. Mampus lo, langsung tiga darah lo. End turn. Enemy's turn, giliran musuh. Hanya, oh bisa di zoom. Iya ya. Ah, nah, kejauhan. Oke, segini. Ternyata bisa di zoom ya. Keren. Cuman tidak bisa di angle-nya diputer. Zoom in, zoom out bisa ini game. Oke, saya teman ini game Stolen Realm. Teman-teman bisa download di Steam ya. Ini game udah lama, cuman aku baru main, keren. Karena udah lama tidak main game-game seperti ini, RPG turn-based. Dengan grafiknya agak unik ya, ini voxel apa ini? Ayo bisa kita bunuh si ini nih Mage. Game yang kayak gini harus dibunuh damage dealernya dulu. Nah, malah kalian kan. Bloodmask Crusader. Oke, saya sudah Earn turn. Ya udah, kalau magenya udah nggak ada mah udah beres. Oh, itu range. Ini ya. Archer ya. Ngeri juga ini hardcore. Thief pakai shield tapi ya, jadi Thief pakai shield. Ini si Crusader udah mati nih. Eh, dia nggak kena, nggak kena. Nice. Ih, gila. Sisa dua. Gokil. Enter aja, ayo. Gila, ini masih ada darahnya nih. Dua, aduh. Oke, segini cukup ya. Your turn, my turn. Healing potion. Wih, saya bisa healing. Saya juga butuh mana. Ayo, udah, ayo satu lawan dua. Sini. Set. My turn. Ini. Bloody Mass Bandit. Tuh, cripple. Terbang lo. Udah, serangan normal coba. Enton. Ini keren ya, musuhnya udah di-hit, musuhnya terbang efeknya, ragdoll. Nah, ini mah fox ngalangin. Eh, kamu fox. Easy. Oke, tinggal satu lagi ya. Siapa ini? Oh, ini seriannya ya. Ini Mister, ayo terpojok. Wah, masih bisa ke belakang cuy. Wah, pengecut itu.
deketin bisa tuh. Intern. Range attack. Nah lu mati lu. Cripple. Aidi. Kabur, kabur, kabur. Udah. Terbang, terbang kamu ya. Ngeselin aja sih. Keep your gold. Victory. Nice. Battle rewards. Reinforce simple food. Udah bisa naik level belum sih? Karakter coba. Iya aku pakai shield sih, tapi emang penting juga ya. Baru level 1. Ini skillnya ini. Ini buat thief. Ada racun ya. Ini yang shadow. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya gameplaynya. Ini aku mau review aja Stolen Realm. Keren ini game. Cukup. Ini kayaknya buat wizard hide in the shadow. Ini wizard ini. Ini tadi warrior. Ini kayaknya warrior tapi tipe kayak paladin gitu bisa deh. Ini ranger. Jadi game skillnya kita bisa modifikasi ya. Assassin, assassin tipe lightning keren ini. Atau assassin, assassin ya, thief tipe shadow. Ini juga ranger bisa tipe light, ranger tipe lightning, fire juga bisa, atau ranger tipe shadow. Jadi seperti itu teman-teman ya, ini gameplaynya Stolen Realm, sekali lagi ini game PC. Teman-teman langsung cek aja di Steam. Oke, kita ketemu di game-game selanjutnya ya, ini game keren banget. Bagi yang seneng RPG turn-based harus main. Ini level baru level 1 ya. Masih jauh ini levelnya tuh, masih banyak skill-skillnya. Oke, kita ketemu lagi ya di game selanjutnya, terima kasih.